setahu saya sekitar tanggal 1 hari setelah Aurelnya bilang kalau mau nikah. Saya nggak terlalu mempermasalahkan ya, dia mau kasih tahunya mau lewat surat atau WhatsApp atau apapun, yang penting niat baiknya dia mau kasih tahu. Tapi kasih tahunya memang baru 3 hari yang lalu, ya sekitar tanggal 13 Februari. Saya cuma menanyakan apakah Aurel sendiri sudah mantep, ya udah cuma sampai situ aja. Saya sempat ngomong sama Ata nggak sih? Enggak, saya belum belum terlalu jauh untuk nanya-nanya yang lain ya. Cuma dia minta mohon ininya, insya Allah bisa punya waktu untuk datang. Ya pokoknya doa untuk anak kan nggak pernah boleh putus ya Mbak ya. Jadi ya saya yang terbaik adalah buat anak-anak, keluarga juga semuanya udah tentram, udah baik-baik. Jadi kita semuanya juga harus bahagia gitu. Oke ya, saya itu. Terakhir nih, kakak trending kemarin sempat trending satu nih kakak. Lagunya aku, lagu dia nih. Lagunya kakak. Iya, oh kalau itu nggak usah dibilang trending, kan fansnya anak-anak banyak. Ya pasti lah trending. Tapi ini sih, tapi setuju nggak sih dengan hubungan Ata dan Aurel nih? Iya. Ini sih. Kan mereka yang menjalani gitu ya. Dan saya nggak mau terlalu jauh berekspektasi, hanya mendoakan aja anak bisa berjalan lancar apapun usaha dan cita-citanya ke depan. Saya mendoakan dan saya akan support. Insya Allah supportnya tuh ya, orang tua bisa apa sih supportnya? Selain doa ya, yang lain-lainnya nanti kita lihat. Pasti akan hadir nanti ya, pas pernikahan. Belum ada pertemuan. Pas pernikahan nanti akan datang. Insya Allah, mohon doanya dong, dikasih doa. Ya, sekarang nih, terakhir kita doa buat kesembuhan Aurel dan Ata. Ya, ini salawat terus untuk anak-anak, doakan sembuh dan imunnya juga baik supaya nggak terlalu lama ya. Oke. Ini terima kasih. Ini tuh suami lockdown di Timor Leste dari kapan nih? Dari kalau di Malaysia lockdownnya udah dari bulan apa ya Pak? Dari Juli. Berarti dari bulan Juli belum ketemu suami secara ya, langsung. Iya, kami yang datang ke Timor Leste Desember sampai Januari kemarin. Oke. Terima kasih.